Jauhkan diri dari orang-orang negatif. Buang jauh-jauh pikiran negatifmu. Itu adalah musuh besar yang dapat membunuh semua impianmu. Hidup akan menjadi sedikit lebih mudah jika kita bisa menjauh dari orang-orang yang selalu berpikir negatif tentang dirimu. Tinggalkan pikiran yang membuatmu lemah, dan peganglah pikiran yang memberimu kekuatan. Percayalah, perbuatan baik tidak pernah sia-sia. Yang membahayakan adalah pikiran negatif di balik sebuah tujuan. Berhenti berpikiran negatif dan cobalah berpikiran positif. Cara pandangmu terhadap dunia akan menjadikan duniamu persis seperti apa yang kau pikirkan. Orang yang berpikiran negatif menderita karena pikirannya sendiri. Dibutuhkan hanya satu pikiran positif ketika diberi kesempatan untuk bertahan hidup dan berkembang, untuk mengalahkan seluruh pasukan pikiran negatif. Kekalahan bisa menjadi batu pijakan atau batu sandungan. Tergantung apakah sikapmu positif atau negatif. Berpikir positif akan membiarkan Anda melakukan segala sesuatu lebih baik daripada berpikir negatif. Sekali kita berpikiran negatif terhadap seseorang, maka yang terjadi di antara kita dan orang itu selalu kesalahpahaman. Bergaul dengan orang yang berpikir negatif, dengan sendirinya mendorong Anda jadi pemalas, gagal. Kebiasaan merupakan pengulangan yang berpola. Buang mengulang yang negatif yang pasti merugikan. Ulangi pola yang positif. Ketika kamu menunjukkan empati yang besar terhadap orang lain, energi negatif mereka menurun dan digantikan oleh energi yang positif. Itulah ketika kamu lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah. Pikiran negatif bisa muncul kapan saja. Tapi jika kita terus bergerak, tidak ada kesempatan bagi pikiran negatif untuk menguasai. Bertemu dan mendengarkan orang jahat merupakan awal dari kejahatan. Janganlah engkau berteman dengan orang jahat, karena sifatmu akan mencuri sifatnya tanpa engkau sadari. Jika tidak ada orang jahat, tidak akan ada pengacara yang baik. Orang yang melakukan kejahatan akan lebih sial daripada orang yang ia perlakukan dengan jahat. Adalah tidak manusiawi untuk menjadi orang yang sepenuhnya baik, seperti halnya menjadi orang yang sepenuhnya jahat. Kebaikan lebih sering dirusak oleh orang jahat daripada dicintai oleh orang-orang baik. Jangan pernah menyalahkan orang lain dalam kehidupanmu. Orang baik membuatmu bahagia. Orang jahat membuatmu belajar. Orang yang terbaik membuatmu mengingatnya. Pikiran positif datangnya dari kepercayaan, pikiran negatif datang dari keragu-raguan.
Orang berpikiran positif menumbuhkan motivasi untuk maju karena melihat orang lain berhasil. Orang berpikiran negatif malah menumbuhkan iri. Tetap berpikiran positif, meskipun pikiran negatif lebih mendominasi. Kalau kita menutup diri dan tidak mau membuka pikiran, kita akan menjadi orang yang tak pernah bisa belajar apa-apa. Berhentilah mencemaskan sesuatu berlebihan. Ingatlah, khawatir adalah imajinasi pikiran untuk menciptakan sesuatu yang tak diinginkan. Pikiran kita ibarat parasut, hanya berfungsi ketika terbuka. Wajar bila teman-temanmu meragukan apa yang kau perjuangkan saat ini, karena pikiran mereka belum tentu semaju pikiranmu. Demikian kata-kata bijak kali ini. Manusia bisa mengubah hidupnya dengan mengubah cara pemikirannya. Jadi tetaplah positif. Jangan lupa subscribe, like, dan share, agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih.